Kan kemarin Presiden baru naikin BBM nih Pak. Iya. Ada nggak sih Pak kenaikan tarif di angkutan ini? Nggak ada. Kenapa tuh Pak nggak ada Pak? Ya karena kita belum ada SK dari gubernurnya, nggak berani. Oh, jadi nggak berani ya Pak ya? Nggak berani. Takutnya penumpang pada kabur atau gimana ya Pak ya? Takutnya kita cekcok sama penumpang, kita nggak mau gitu. Cekcok sama Pak. Bapak sendiri sebagai supir angkutan merasa dibebankan nggak sih Pak dengan adanya berat ini? Sangat diberatkan. Kenapa tuh Pak? Ya biasa isi paling banyak 50.000, sekarang 110. Oh. Bayarnya tetap 3.000 itu sangat merugikan. Tapi kalau penumpangnya setuju untuk dinaikkan tarif, kebantu Pak. Oh jadi Bapak jadi kebantu ya Pak dengan BBM naik. Sedangkan kalau isi bensinnya sendiri Bapak gimana Pak? Biasanya berapa sekarang jadi berapa? Kebetulan kalau saya kan solar Pak ya. Oh, jadi nggak begitu repot. Yang repot itu kan kalau pertalit ya Pak ya. Pertalit sama pertama kalau solar enggak, kami enggak pengaruh Pak.